Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedag-jeduk balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutupnya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 19.01. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke bagian awal. Klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 9.29 menggunakan yang ini. Jika sudah kalian panjangkan, kembali saja di bagian detik 2.20. Nah, di bagian sini, pilih saja bagian move dan transport, pilih bagian icon ketiga, tandain di bagian detik 2.20, dan di bagian awal kalian tinggal ubah saja ya, yang 1080 ini, kalian klik, ubah jadi 200 guys. Checklist, masuk ke bagian tengah, pilih kurva keempat, kasih seperti ini. Kembali, di sini tuh kalian tinggal masuk saja ke bagian detik 3.28, tandain saja keyframe di sini, tandain juga di bagian detik 5.12 dan di bagian sini guys, di bagian detik 4.28. Di sini tuh kalian tinggal zoom aja untuk fotonya ya. Pilih saja yang 1080, ubah jadi 1350. Checklist, kalian tinggal tandain di bagian detik mana ya? Nah, di sini 703. Untuk di bagian akhir ini guys, di bagian detik 929 kalian tandain juga ya keyframe di sini. Nah, untuk di bagian sini di detik 703 kalian tinggal zoom aja untuk fotonya ya. Pilih saja yang 1080, ubah jadi sekitar 1400 ya. Checklist, masuk ke bagian tengah, pilih kurva 3 kasih seperti ini. Di bagian tengah awal sini juga ketiga seperti ini. Di tengah awalnya lagi ketiga seperti ini. Untuk di sini keempat aja ya untuk yang di awal. Kita masuk ke bagian paling akhir. Nah, untuk yang di bagian tengah akhir ini guys, kalian pilih saja kurva yang kedua ya, tapi kalian kasih seperti ini guys untuk kurvanya. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Kemudian kalian pilih bagian icon kedua ini, tandain di bagian akhir dan tandain juga di bagian awal sini guys, di bagian detik 5.12. Untuk di bagian detik 7.03, di sini tuh kalian tinggal ubah saja ya untuk bagian kemiringan ini menjadi minus 5 guys. Nah, seperti ini. Jadi agak sedikit miring ya nanti dia. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga kasih seperti ini sama kayak tadi. Untuk di sebelah kanannya kalian pilih kurva 2 kasih seperti ini. Jika sudah kalian tinggal kembali aja. Dan kalian tinggal pangkas-pangkas saja fotonya ya sesuai bit. Jadi kalian pangkas fotonya itu mulai dari detik 5.28 sampai di bagian paling akhir ya. Kalian pangkas saja fotonya sesuai bit guys, seperti ini. Nah, oke, ini kan sudah dipangkas semua ya fotonya sama saya sampai di bagian detik 8.24. Di sini kalian tinggal kembali ke awal lagi guys, kembali ke awal. Nah, kalian di sini klik saja foto yang kedua ini ya, yang pendek di bagian detik 5.28 sebelah kanan ini, kalian klik fotonya, pilih bagian color and fill dan kalian pilih yang ini guys. Di sini tuh kalian tinggal ganti saja ya untuk fotonya. Contoh saya menggunakan foto ini. Kalian tinggal klik saja tanda plus di bagian kanan atas jika sudah ganti foto.
Nah, otomatis fotonya keganti ya. Di sini tuh kalian tinggal pilih bagian yang ini aja ya, supaya cepat pergantian fotonya. Pilih saja salin satu layer. Kembali, klik tahan sampai checklist untuk foto di atasnya. Nah, jadikan ini foto yang pertama kalian ganti. Jadi, langkahin saja satu foto ke atas seperti ini. Checklist seperti ini ya. Langkahi lagi satu foto ke atas checklist. Langkahi lagi satu foto ke atas checklist. Begitu saja sampai ke paling atas guys fotonya. Nah, kalian tinggal ganti-ganti aja ya seperti ini. Kalian tinggal checklist-checklist aja seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian yang ini ya. Untuk dua paling atas itu sih saya nggak ganti ya. Soalnya nanti itu di bagian paling atas saja. Nah, jadi kalian tinggal pilih saja bagian yang ini, guys. Dan kalian pilih bagian yang ini. Di sini tuh kalian tinggal hapus saja semua hijaunya. Sisakan aja yang ini ya untuk hijaunya, guys. Jika sudah, kalian tinggal tempel. Nah, jika sudah ketempel, ini sih sudah aman ya karena sudah ketempel. Kalian tinggal kembali aja. Kembali ke bagian awal ya. Nah, di sini tuh kan udah jadi ya kayak gini, udah ketempel. Di sini tuh kalian tinggal pilih saja bagian yang ini. Kembali di awal, pilih yang ini. Kalian pilih semua layer dan kalian hapus checklistnya untuk bagian audio di bawah ini. Nah, kemudian bentar guys, sebelum itu kita tambahkan dulu efek ya supaya nanti kita tidak masuk di grupnya. Di sini tuh kalian klik saja dulu fotonya, pilih efek, tambahkan efek ubin guys di bagian distortion atau warp. Nah, kalian pilih ubin. Kemudian ini kalian aktifkan, kembali tambahkan efek, pilih saja bagian blur dan pilih buram menggerak ya atau motion blur. Pilih bagian yang ini ya supaya cepat. Pilih salin satu layer. Pilih yang ini lagi. Pilih semua layer. Kan di sini kalian hapus saja untuk bagian audio dan foto yang pertama yang panjang ini karena sudah ada efeknya ya. Di sini kalian pilih yang ini, kemudian pilih bagian yang ini, hapus semua hijaunya. Kecuali yang ini ya, jangan dihapus hijaunya yang ini, guys. Nah, di sini kalian hijaukan. Jika sudah kalian hijaukan, kalian tempel. Nah, otomatis di semua foto ini ada efek ubin dan buram gerak ya yang sudah kita tambahkan tadi. Jika sudah, pilih bagian yang ini lagi, pilih semua, pilih bagian ini yang hijau di paling bawah di checklist ini, dinonaktifkan checklistnya. Jadi dari checklistnya untuk bagian audionya guys. Jika sudah, kalian tinggal gabungkan saja menggunakan di tengah atas ini ya, kalian klik guys. Nah, otomatis dia bakal jadi satu layer ya seperti ini, jadikan grup supaya tidak banyak aja gitu grupnya ya. Nah, di sini tuh kalian tinggal klik saja bagian grupnya, masuk aja ke bagian detik 220 ya di sini. Pilih bagian efek dan tambahkan juga efek yang tadi ya, yang ubin sama buram gerak guys. Kalian tinggal tambahkan saja ubin, aktifkan kembali, tambahkan efek buram gerak ya di tengah sini ada. Untuk tune-nya di sini kalian fullkan aja 4 ya ini. Pilih bagian titik 3 ini, gandakan. Nah, jadi ada 2 ya buram geraknya di sini guys, supaya apa? Supaya buram banget nanti guys hasil akhirnya. Kalian bisa tambahkan lagi efek, pilih saja bagian ombang-ambing di tengah sini ada. Kalau nggak ada di tengah, kalian bisa pilih bagian move atau transport dan pilih ombang-ambing. Untuk bagian sudut biarkan 45, untuk frekuensi kalian ubah jadi 1. Untuk bagian magnitude 50. Checklist, kalian tinggal tambahkan saja lagi efek, pilih saja bagian ayun di bagian move atau transport. Untuk bagian ayun di sini kalian tinggal ubah frekuensinya menjadi 1. Kemudian untuk bagian sudut 2 menjadi -2,5. Oh ya, caranya itu simple ya, jadi kayak gini. Kalian pilih yang -30 ini. Kalian klik saja plus minus di kiri bawah dan ketik 2. Checklist, dan yang 0 itu kan masih 0. Di sini kalian naikin jadi 5. Jadi -2,5. Untuk bagian sudut 2 juga kalian ubah jadi 2,5, tapi ini plus ya bukan minus. Kembali, kalian tambahkan saja efek, pilih saja bagian move atau transport dan pilih pemindahan acak. Nah, untuk pemindahan aja kalian biarkan dulu, tambahkan dulu satu efek, pilih bagian mate mask atau key dan pilih luma key. Tandain saja di bagian detik 220 ya. Untuk di bagian awal di sini,
kalian tinggal ubah saja yang 0 ini jadi 1. Checklist, masuk ke tengah, pilih kurva keempat, kasih seperti ini. Supaya nanti sama ya dengan majunya dia. Nah, gitu. Oke. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali aja. Nah, di sini kalian masuk aja ke bagian sini, guys. Nah, di bagian sekitar sini ada 8-16. Kalian klik bagian efek, kalian pilih bagian pemindahan acak, tandain di sini 0 ya. 0. Kemudian di akhir ini kalian ubah jadi 500, guys. Checklist. Kalian tinggal pilih evolusi, tandain juga di bagian detik 8-16, di bagian akhir jadi 5. Ini kalian gak usah kasih kurva ya, biarin aja kayak gini. Supaya nanti dianya itu cepat ya untuk bagian apa namanya? Buram goyang-goyangnya kayak gini nih. Nanti itu cepat kayak gini dia. Nah, gitu, oke. Kalian tinggal masuk aja ke bagian detik 929, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya kalian panjangkan dulu sampai di bagian detik 14 menggunakan yang ini. Kita kembali ke awal, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di awal, kemudian di bagian detik 12.01. Untuk di bagian detik 11.07, di sini kalian tinggal zoom fotonya, pilih yang 1080, ubah jadi 1400. Checklist, masuk ke tengah, pilih kurva 4, di sebelahnya pilih kurva kedua ini, pilih yang kedua lagi, dan kasih seperti ini, jika sudah dibalik menggunakan yang ini. Kalian tinggal masuk aja ke bagian akhir ini ya. Oh, tandain dulu di bagian detik 12.22. Kemudian tandain di bagian detik 14. Untuk di bagian detik 13.14, sorry. Ubah saja yang 1080 ini jadi 650. Checklist. Untuk di bagian sebelah sini tuh kalian ubah jadi 750. 800 ya. Nah, jadi nanti itu bakal seperti ini, mundur, mundur lagi. Seperti itu ya. Untuk di bagian detik 12.15, di sini kalian naikin jadi 13.50. Checklist, masuk ke tengah, pilih kurva titik 3, kalian tinggal aktifkan overshoot-nya. Ubah kurvanya jadi seperti ini ke bawah kayak biasa ya. Pilih titik 3 di bawah, salin kurva, tempel di sebelah kanannya, pilih titik 3 di kiri bawah, tempel. Sebelahnya juga tempel. Sini juga dan sebelah sini juga. Kembali di sini kalian pilih bagian icon ke 1, tandain di bagian detik 11.14 dan di bagian detik 12.01 kalian geser fotonya ke bagian bawah seperti ini, guys. Di sini gesernya kasih panjang-panjang ke bawah ya sedikit, guys. Jadi ngegesernya agak sedikit panjang ke bawah supaya nanti dianya lebih turun gitu, guys, untuk bagian turun naiknya. Oke, kalian tandain di setiap bitnya sampai ke akhir. Nah, untuk paling akhir geser ke tempat semula di tengah. Untuk di tengah sini juga geser ke tempat semulanya. Di bagian tengah sini juga. Di bagian tengah sini juga. Dan di bagian tengah sini. Masuk ke tengah awal, pilih kurva titik 3, aktifkan nonaktifkan overshoot. Dan untuk kurvanya kalian pilih yang ketiga kasih full, pilih titik 3 di kiri bawah, salin kurva, dan kalian pilih lagi titik 3 di kiri bawah, tempel aja kurvanya ke semua bingkai utama. Dan untuk yang di tengah awal ini dibalikan dulu ya kurvanya menggunakan yang ini supaya tidak langsung turun ke bawah. Kalian klik yang di bawah ini dua kali klik. 1, 2, balik menggunakan yang ini. Klik juga dua kali, balik, balik, balik. Bagian di akhir biarkan seperti itu. Kembali aja, pilih bagian icon kedua ini ya. Kalian tandain di bagian tengah sini, detik 12.08 atau pas di bagian keyframe tengah. Untuk di bagian tengah sini, kalian tinggal ubah saja menjadi minus 10, guys. Pilih saja plus minus, pilih saja yang ini ya, yang 0. Yang 0 ini kalian klik. Ubah jadi minus 10, guys. Pilih plus minus di bawah, ketik 10. Checklist, langkain ke bagian tengah sini, guys, tandain. Dan di bagian akhir ini ubah jadi 0. Untuk di tengah sini kalian ubah jadi plus 10 ya. Untuk di bagian tengah sini juga plus 10. Masuk ke tengah awal, pilih kurva keempat semuanya. Sampai di bagian akhir kurva 2 kasih seperti ini.
Nah, jadi seperti ini 4 semua, di akhir itu kedua. Jika sudah kembali dan kalian tinggal pangkas semua fotonya sesuai bit, mulai dari detik 10.15 sampai di bagian akhir ya. Masuk ke akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan kalian tambahkan foto yang beda. Pilih yang kotak lagi. Pilih bagian media dan tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya kalian panjangkan juga sampai di bagian detik 18. Kembali ke awal, pangkas fotonya di bagian detik 15.29. Kemudian kalian pangkas-pangkas juga fotonya ini di bagian akhir ya, sampai ke akhir guys. Masuk ke bagian akhir, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak, pangkas di akhir guys. Pilih titik 3 di atas, kalian tinggal isi karya komposisi, pilih color and fill dan pilih yang ini. Kembali pilih blending, tandain di awal, di akhir jadi 0. Kembali, pilih bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, ubah yang 1920 jadi 2500. Checklist, pilih bagian icon kedua, tandain di bagian awal, di bagian akhir kalian tinggal ubah saja menjadi seperti ini. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva 3, kalian tinggal fullkan naik. Kembali. Nah, di sini tuh kalian tinggal kembali dulu ke bagian awal untuk penambahan efek di semua foto yang sudah kalian edit tadi nih ya. Kalian klik dulu foto yang bagian awal ini. Pilih bagian efek, kalian tambahkan saja efek ubin di bagian tengah sini ada. Aktifkan, kembali tambahkan efek, pilih saja bagian ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya 90. Untuk bagian frekuensinya kalian biarkan aja, magnitude 0, tandain di akhir ya. Di awal jadi 100. Checklist, masuk ke tengah, pilih kurva 3, kasih next tengah. Kembali, tambahkan efek, pilih saja pemindahan acak di tengah sini ada. Tandain aja di bagian tengah sini ya. Di bagian awal kalian tinggal ubah jadi 650. Di tengah sini 0. Masuk ke tengah, pilih kurva 3, kasih full kayak gini. Kembali, untuk bagian scatter kalian ubah jadi 0, tandain di tengah, di awal jadi 200 ya. Masuk ke tengah, pilih kurva 3, kasih full juga. Kembali, tambahkan saja efek, pilih saja bagian buram menggerak ya, di tengah sini ada. Untuk tune-nya kalian bisa naikin aja. Nah, jika sudah kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Tandain di akhir dan di awal jadi 1. Pilih saja yang 0 ini ubah jadi 1. Checklist, masuk ke tengah, pilih kurva 3, kasih full. Kembali, kalian tinggal tambahkan saja efek, pilih bagian distort set award dan pilih lengkungan gelombang atau wave award. Tandain di bagian akhir ini 0, di awal kalian ubah jadi 1 ya untuk yang 0 ini. Masuk ke tengah, kurva 3 kasih next tengah. Kembali, untuk sudutnya kalian ubah saja yang 0 ini menjadi 38. Untuk bagian jaraknya 8,8. Untuk magnitude 4,5 di awal, di bagian akhir 0. Masuk ke tengah, kurva 3 kasih next tengah. Kembali, pilih titik 3 ini dan gandakan. Klik saja lengkungan gelombang yang di bagian bawah. Untuk bagian tahapnya di sini kalian tinggal untuk bagian sudutnya di sini ubah jadi 36. Minus ya bukan plus, pilih plus minus di bawah. Ketik 36. Checklist, untuk bagian jaraknya 9,5. Kembali, nah ini tuh sudah jadi ya kayak gini aja. Pilih bagian titik 3 di bawah, salin efek, tempel efeknya di foto yang ini guys, detik 12.01. Sebelah kanan ya, klik fotonya. Pilih efek, titik 3, tempel efek. Pilih bagian ubin, di sini kalian pilih bagian offset. Kalian tinggal ubah saja yang 0 ini menjadi minus 3000 ya, 3500. Tandain di awal dan di akhir. Untuk di bagian tengah, kalian tinggal ubah saja yang minus ini menjadi 0. Checklist, masuk ke tengah, pilih kurva 3 kasih full, di sebelahnya kedua kasih full. Kembali,
untuk bagian apa namanya, ini yang di bawah offset vertikal diaktifkan. Kembali pilih bagian titik tiga di bawah, salin efek, tempel di 4 foto belakangnya. Ini 1 2 3 4. Nah, jadi hasilnya nanti kayak gini guys. Nah, oke. Lalu ini untuk efek ubin di bawah diaktifkan. Oke. Di sini tuh kalian tinggal klik foto yang di bagian detik 12-15 sebelah kanan yang pendek, pilih titik 3 di atas, balik horizontal, langkai satu foto, balik lagi horizontal. Nah, kita tinggal masuk aja ke bagian detik 10-15, klik foto yang sebelah kanan. Pilih efek, kalian tinggal tambahkan saja efek ubin di tengah sini ada. Aktifkan, kembali tambahkan efek buram menggerak ya di bagian tengah sini ada. Kalau misalnya alik motion kalian nge-lag itu wajar ya, karena efeknya banyak guys. Mau tahu nggak cara supaya tidak nge-lag kalian pakai alik motion? Jadi kembali dulu guys, kayak gini, kembali. Kalian masuk lagi di proyek yang kalian buat tadi. Nah, itu otomatis tidak nge-lag guys aplikasinya. Percaya nggak percaya ya, coba lakukan aja. Nah, kalian tinggal klik saja untuk bagian foto yang barusan kalian edit tadi ya, yang pendek ini sebelah kanan. Pilih efek, untuk buram gerak di sini kalian naikin aja jadi 270 boleh. Kembali, tambahkan efek, pilih saja ombang-ambing di tengah sini ada. Sudutnya 90 di awal, di akhir minus 90. Untuk bagian frekuensi, kalian tinggal ubah saja menjadi 1 atau 100 ya. Sudut magnitudenya 0, tandain di akhir 0, di awal jadi 100 guys. Kembali, tambahkan efek, pilih ayun di tengah sini ada. Kalau nggak ada di tengah, pilih bagian move, pilih bagian ayun. Untuk bagian frekuensi 1, sudut 1 plus 4 ya, plus 4, tandain tahan ke awal, di akhir jadi 0. Untuk sudut 2, minus 3,5, pilih plus minus di bawah, ketik 3, checklist, tandain tahan ke awal, 3,5 ya, tahan ke awal, di akhir 0. Kembali, kalian tinggal pilih saja bagian titik 3 di bawah, salin efek, tempel ke sebelah kanannya, sini juga, dan di sini juga. Nah, kalian tinggal balik saja foto yang di bagian detik 10-15 yang sebelah kanan, kemudian di bagian detik 11-07 sebelah kanan. Nah, jadi hasilnya seperti ini aja ya. Kita tinggal klik saja foto di bagian detik 14 ini guys. Bentar, sebelum itu kita klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, tambahkan foto yang sama seperti di awal yang ini ya. Nah, jadi sama dengan yang di awal ini guys fotonya. Nanti foto ini kalian pangkas di bagian detik 15.29, kemudian tahan geser ke bagian paling bawah. Nah, kalian klik foto yang paling atas, pilih blending, tandain di akhir dan di bagian awal, ubah jadi 0. Klik saja untuk foto yang ini dulu guys ya. Nah, yang pendek ini kalian klik, pilih bagian efek, di sini kalian tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan, kembali tambahkan efek, pilih bagian pemindahan acak di tengah sini ada. Tandain di akhir 0, di awal jadi 500 ya. Checklist, masuk ke tengah, kurva 3 kasih full. Kembali untuk evolusi di akhir 0, di awal jadi 5. Masuk tengah, kurva 3 di fullkan juga. Kembali, tambahkan efek, pilih saja buram gerak ya di tengah sini ada. Untuk bagian ini kalian fullkan juga. Kembali, tambahkan saja efek, pilih saja bagian apa ya di sini. Paparan gamma boleh deh. Tandain di akhir 0, di awal jadi 1. Masuk tengah, kurva 3 di fullkan, coba kita cek dulu guys, bagus enggak ya? Gitu aja deh. Kalau misalnya nggak mau pakai paparan gamma sih ya nggak apa-apa sih, dot kalian aja ya. Di sini tuh kalian tinggal klik saja foto yang awal ini, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin tengah sini ada. Ini aktifkan, jangan lupa potongannya ubah jadi 2 ya. Untuk yang satu ini kalian klik ubah jadi 2,
checklist tandain tahan ke awal, tandain di akhir. Di bagian tengah awal ini kalian tinggal ubah saja menjadi 1 ya. Masuk tengah, pilih kurva 3, kasih full naik, sebelahnya full turun. Jadi ini untuk bagian keyframe tengah, enggak pas di bagian tengah banget ya, jadi sedikit lebih ke awal guys. Ingat ya, jangan sampai salah guys. Jika sudah kembali, tambahkan efek ombang-ambing di tengah sini ada. Ayun dulu. Nah, untuk ayun, frekuensinya jadi 6. Checklist, naikin jadi 6,8 untuk bagian 6 yang 0 tadi. Nah, jadi 6,68. Sudut 1 ubah menjadi -17. Tandain di awal ya. Di akhir jadi 0. Masuk di bagian tengah, pilih kurva ketiga, kasih naik seperti ini. Kembali, sudut 2 kalian tandain di awal itu 17, plus bukan minus. Di akhir 0. Jangan lupa kasih kurva 3, naikkan juga seperti ini. Kembali, tambahkan efek, pilih ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudut, kalian ubah yang 45 jadi 0. Checklist, tandain tahan ke akhir, di awal jadi -90. Untuk bagian frekuensi 3, magnitude 0 di akhir, di awal jadi 400 ya. Kembali, kalian tinggal, untuk bagian magnitude ini kasihkan kurva 3 ya, kasih naik seperti ini. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian buram gerak di tengah sini ada, kemudian tambahkan juga efek paparan gamma ya. Tandain di bagian akhir dan awal jadi 1. Masuk tengah, kurva 3 di fullkan aja. Kembali, pilih titik 3 di bawah, salin efek, tempel ke foto yang belum ada efeknya yang ini. Cuman 2 paling akhir ini. Kemudian tempel juga di bagian foto yang ganda bawahnya yang panjang guys, kalian klik, pilih efek, titik 3, tempel efek. Nah, jadi hasilnya nanti ke ini ya. Nah, gitu. Nah, di sini tuh kalian tinggal klik saja foto yang atas, pilih efek, tambahkan efek ubinnya di tengah sini ada. Aktifkan kembali. Nah, di sini kita tinggal tambahkan efek ombang-ambing ya di tengah sini ada, guys. Nah, untuk ombang-ambing ini, kita tinggal ubah saja sudutnya yang 45 jadi 90. Kemudian untuk bagian frekuensinya jadi 4,69 ya. Untuk magnitude ubah jadi 0, tandain aja di bagian awalan ini ya, di tengah sini. 14,15 di bagian awal sini kalian ubah jadi 180. Masuk tengah, kurva 3, naikkan seperti ini ya kurvanya. Nah, kayak gini. Kembali pilih titik 3 ini, gandakan guys. Klik saja ombang-ambing bawah, kemudian untuk bagian sudutnya ini ubah jadi 0. Untuk bagian frekuensinya 13,43. Magnitude awal kalian ubah saja menjadi 359. Masuk aja ke tengah, kurvanya aman. Kembali, tambahkan efek, pilih saja bagian lengkuan gelombang. Nah, jadi lengkuan gelombang ini sama dengan yang tadi ya guys ya. Kita tinggal salin aja lengkuan gelombang tadi supaya tidak terlalu rumit. Nah, ini yang sebelah kirinya kan ada lengkuan gelombangnya, kalian klik. Pilih efek, kalian pilih lengkuan gelombang, pilih titik 3 ini, salin efek, tempel ke foto yang di bagian panjang atas ini. Tempel, lengkuan gelombang satunya lagi ya, kalian tempel juga. Ini salin yang lengkuan gelombang bawah, tempel juga di sini. Klik lengkuan gelombangnya, tahan keyframe-nya, tahan geser ke awal. Kemudian tahan keyframe akhir, geser ke bagian sini juga. Supaya sama ya nanti guys, ini juga di bawah untuk magnitude. Tujuannya ya diginiin supaya cepat aja ya, kita anda bikin ulang guys untuk efeknya, supaya anda lama aja gitu. Untuk bagian kurva aman. Nah, jadi nanti tuh hasilnya kayak gini dia. Gitu. Oke, untuk ombang-ambing ini aman gak ya? Di situ aman. Ini juga aman, apa yang kurang ya? Magnitude aman. Yang di bawah ini aman. Yang di bawah sini belum, kita geser juga. Oke, ini sudah jadi kayak gini. Kita tinggal tambahkan saja efek, pilih saja bagian buram gerak ya di tengah sini ada.
Untuk tunnya ini kalian bisa naikin juga jadi sekitar 3 kayak gini. Kembali tambahkan saja efek. Di sini kalian pilih saja bagian ombang-ambing lagi ya, di bagian tengah sini ada. Untuk bagian ombang-ambingnya, di sini tuh kalian tinggal tandain dulu di bagian awal ya 45. Kemudian di akhir ini kalian ubah saja menjadi 258. Checklist. Untuk bagian frekuensi kalian ubah jadi 058. Nah, seperti ini. Kemudian 56 ya, 56. Untuk bagian magnitude ubah jadi 30. Kembali tambahkan saja efek, pilih bagian ayun tengah sini ada. Untuk ayun frekuensinya di sini kalian ubah jadi 058 085. Balik-balik. Untuk sudut 1 minus 1,3. Untuk sudut 2 1,3. Plus ya, bukan minus. Kembali tambahkan efek, pilih saja paparan gamma tengah sini ada. Tandain aja di bagian detik 15:14 sini 0 ya. Di akhir ini ubah jadi 1. Masuk tengah kurva 2 fullkan aja. Kembali tandain juga di bagian detik 14:15 0. Di awal ubah jadi 1. Masuk tengah kurva 3 di fullkan. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini nanti, guys. Nah, untuk awalan sih enggak bakalan jelas ya. Enggak bakalan jelas karena yang di bagian atas ini kan dianya ada kena blending dan opacity. Jadi dianya enggak ada dulu gitu ya di awalnya. Nah, jadi di bagian sini tuh dia kayak baru goyang gitu, guys. Nah, gitu. Oke. Ini sih sudah jadi ya, kayak gini aja, guys. Kalian tinggal tambahkan saja satu efek lagi yang terakhir. Di sini kalian pilih pemindahan acak di tengah sini ada. Tandain di bagian detik 15:14 0, di akhir jadi 500. Masuk tengah kurva 2 dikasih biarin aja kayak gini. Kembali kemudian evolusi, tandain di awal sini 0, di akhir 5. Masuk tengah kurva 2 kasih seperti ini. Nah, supaya nanti di sini ada goyang-goyang buram gitulah ya. Nah, ini udah jadi ya, guys. Ini tuh kayak gini aja sih, simple banget ya untuk bagian tutorialnya di sini. Kalian tinggal klik saja foto yang di bagian detik 16:15. Pilih titik 3 di atas, balik horizontal, langkai satu foto balik horizontal. Nah, oke, ini sudah jadi sih kayak gini aja. Kita tinggal kembali dan tambahkan saja sorry, guys. Kita tambahkan saja colornya. Pilih yang ini. Pilih semua, pilih ini lagi. Salin 8, kembali. Kalau ada CC-nya kurang ya, 8. Kalau misalnya ada 7 atau 6, salin aja, guys. Kalian tinggal tempel di bagian CC atas ini. Ya, yang ini ya, kalian tinggal pilih yang ini, tempel 8 layer. Nah, ini untuk CC-nya, kita tinggal pangkas aja, soalnya ini kepanjangan ya. Pangkas sesuai bit akhir, kemudian saya mau pangkas juga 3 CC paling atas. Dan saya juga tidak mau pakai CC yang ini, guys ya. Yang ini nih, yang kedua dari bawah ini saya enggak mau pakai. Kalau di kalian sih enggak ada ya untuk CC-nya, yang saya sediakan di pin komentar. Nah, jadi cuman ada 7 CC ini doang sih kayaknya, kalau enggak salah. Nah, ini udah jadi ya. Kalian tinggal pilih pengaturan di atas 30 jadi 60 dan kalian tinggal ekspor aja, guys. Nah, oke, guys, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata ya. See you the next time video, bye. Sampai bertemu di video berikutnya.